nasional. Dengan kepemimpinannya yang kuat, Ali Ibrahim dipercaya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan PDIP Kota Tidore Kepulauan, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Maluku Utara, Ketua Himpunan Kelompok Tani Provinsi Maluku Utara, dan Ketua Apeksi Komil 6 Wilayah Timur Indonesia. Dengan kekokohan, keberanian, dan kepemimpinan yang paling sigap, maka dalam hubungan internasional, sang kapten didaulat sebagai Wakil Presiden GMC, sebuah organisasi internasional yang beranggotakan 20 negara. Jabatan ini merupakan satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang meraih jabatan internasional tersebut. Bahkan di tahun 2019, Ali Ibrahim, selaku Wakil Presiden GMC, berani menyelenggarakan pertemuan internasional GMC di Tidore. Ali kemudian membangun kerjasama internasional dengan Kota Sevilla, Spanyol. Terakhir di November 2022 kemarin, Ali sukses menggelar SAIL Tidore 2022 sebagai SAIL Indonesia ke-12 yang mengantarkan Tidore sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional. Ali Ibrahim membuktikan bagaimana sikap pemimpin menghadapi krisis dan badai. Dengan penuh tanggung jawab, tidak meninggalkan kapal pada saat badai menerjang, memilih menjadi orang terakhir yang meninggalkan kapal.